Kali ini saya mau bikin video bagaimana hidroponik itu mulai kecil sampai mulai benih, maksudnya ya sampai menjadi anak-anak, kemudian sampai besar siap dipanen loh. Gitu. Ini Maggie nih. Maggie juga akan semai. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ini? Ini adalah prasemai yang sudah 24 jam saya tutup di rockwool basah, di kanebo basah, dia akan sprout seperti ini. Nah, akan dipindahin ke rockwool basah yang sudah diiris-iris seperti ini. Ayo Maggie, dipindahin. Jangan kebalik ya. Yang putih-putih itu calon akar. Nah, calon akar itu harus ditaruh di bawah. Jangan kebalik. Nanti dia tumbuhnya ke bawah, padahal tumbuhnya harus ke atas. Pada saat ini sudah dikenalkan ke sinar matahari supaya terjadi pertumbuhan daun. Tidak kutilang. Kalau yang kutilang itu batangnya tinggi aja tapi tidak bisa, daunnya tidak bisa mekar. Itu namanya kutilang. Itu salah. Yang betul seperti ini. Dan kita jemur manual di sini. Setiap pagi kita kenakan sinar matahari supaya dia terjadi pembentukan daun. Nanti kalau sudah umurnya 2 minggu, tanaman ini, sawi-sawi ini akan sebesar kira-kira tingginya 5-6 cm. Nah, dia siap dimasukkan ke ke modul hidroponik. Saya menggunakan modul DFT. Pipanya itu, di dalam pipa masih ada air yang mengenang. Jadi aman untuk rumah tangga. Kalau listriknya mati, airnya masih ada airnya di dalamnya. Nah, tandonya itu di sini. Nah, dalam waktu 1 bulan sayurnya akan seperti besar semua. Siapa? Coba Megi ambil satu. Kita lihat akarnya. Yang paling besar. Akarnya dia panjang karena di dalam ada airnya, airnya mengalir, bikin akarnya panjang. Coba ambil satu lagi, nanti ini panjang kali. Nah, ini banyak ini, ya kan? Nah, ini siap panen. Ini sawi sapong namanya. Ayo, oke ya.